Guys, so hari ni kita bersama Palung dengan Awish. Awish, okey, diorang ni okey, Palung farm dekat mana Palung? Farm Kampung Pertama, Rumah Tampuk, Pulau Pinang. Okey, so korang boleh cari lah video farm dia dekat YouTube saya. Okey, abang cuba kenalkan diri sikit. Saya, nama saya Muhammad Dawish. Farm saya dekat Sepang Jaya. Tapi untuk sekarang ni kita tak buka lagi untuk public lah. Kita just solo ya dulu. Okay, alright, so guys, so hari ni Ganat nak tunjuk sikit atau kita belajar pasal King of Fighter. Kalau dekat Comcom Wild Beta, diorang selalu ada benda ni, nama dia King of Fighter lah, Arena King of Fighter. So kita nak tanya sikit lah. So abang Awish kan? Ya, betul. Okay, dia judge untuk Arena Fighter. Arena Fighter untuk komanen King of Northern 2020 hujung bulan ni. So kita tanya sikit, from A to Z, ikan apa yang boleh fight, ada berapa jenis kelas, macam mana semua tu lah, semua rules dia. Okay, macam ni contoh Bangkok Fighter. Kita ada 4 kategori yang kita akan buka nanti. Masa dekat MIKB, kita akan buka Bangkok Fighter. Kita akan buka Meliau. Kita akan buka any other wild fighter. Kita akan buka any other show fighter. Macam yang ni contoh, ini ada show fighter. Okay guys, tu Candy eh. Candy Palung disimpan. Okay, untuk judging lah, time Bangkok fighter lah. Paling senang sekali yang kita akan buat. Untuk tunjuk contoh, kita akan, okay, nanti kita akan buat 30 second charging dia. Okay guys, charging maksudnya kita bagi dia prepare untuk fight. Bagi panaskan badan. Okay. Bagi warming panas. Sebab kalau kita tak warming up dia, nanti dia akan patut sikit guys. Macam mana dia nak patut? Banyak kalau dia tak hati tak panas, betul tak? Betul. Bagi hati dah membara sikit. Okay, so nampak tak guys? Okay, ni Bangkok Fighter eh. Bangkok Fighter. Okay, ni Bangkok Fighter. Okay, ni Bangkok Fighter. Nanti kita akan bubur dia dekat dalam gelanggang lah. Okay guys, ni gelanggang. Kita bagi 30 second je. Okay, 30 second. Lepas tu kita akan start jadi sekejap. Rupa abang Bangkok Fighter. Saya tak kenal apa. Yang ni grey. Blue. Grey. Dia tengok grey blue tu dekat mana? Badan kan? Tengok di atas dengan ekor. Dekat dosa dengan kauda. Ini nampak. Dosa dengan kauda. Ya, nampak warna grey tu. Oh. Dia ada banyak color juga. Dia color-color dia ada effect pada cara fighting dia ke atau macam mana? Ada kan Palung. Ada perbezaan dia. Dia ada juga. Yang paling best, yang paling padu color mana? Macam saya minat grey. Oh, you minat grey. Saya minat grey. Tak tahulah orang lain macam mana, dia akan minat hijau ke, dia akan minat biru merah ke, hijau merah ke. Macam saya lebih minat pada grey. Grey merah ke. Oh, okay, okay. Right, okay, so 30 saat macam dah. Okay. Kita akan try dia dekat dalam balang. Gelanggang lah, senang cerita. Okay, gelanggang, okay. Masa training ikan tu sebelum masuk kom, cara dia masing-masing. Masing-masing, okay. Stick pun kita ambil kira juga masa dekat competition. Okay. Macam sepatutnya kita akan pilih stick macam ni lah. Okay. Tapi disebabkan saya training ikan saya pakai stick saya sendiri. Okay, nanti kita dah bincang dengan organizer pun. Kita cakap dengan dia, kita boleh bawa stick sendiri. Okay, yang pasti kita nak bentuk tu ikan. Size dia kita tak kisahlah, ikan tu macam mana, dia nak besar ke, dia nak kecil ke, kita tak kisah. Tapi kita yang bentuk kecil atau besar, kita akan tapis nantilah masa dekat competition. Kita tak maulah stick-stick kayu macam ni dia bawa, dia tunjuk kat ikan, bagi kat patut. Kita tak mau, kita nak ada gambar ikan seni, kita nak seni ikan tu. Okay, macam ni kita pakai yang ni. Yang ni penting ni. Bagus player lagi, bawa daripada rumah lagi bagus lah. Tapi dekat Comp tu memang sediakan lah benda-benda ni. Ada, kita akan sediakan. Tapi untuk Comp Manik ni, diorang boleh bawa yang sendirilah, yang boleh bawa sendiri. Tapi tu untuk Comp Manik je kan? Ya. Okay guys, ni untuk Comp King of Northern 2020 je. Terpulang lah dia nak macam mana. Tapi yang penting, kita nak ada bentuk ikan. Yang bentuk tu yang ikan. Penting. Kita tak mau ada stick kosong macam ni. Kita tak mau stick kayu kosong ke, dia bubuh tube motor ke, kita tak mau. Kita akan reject. Okay. Kita akan sediakan yang ni dekat komandan nanti. Komandan nanti.
Alright. Okay. Cara judging dia, okey kita akan ambil kita akan ambil 14 ke atas lah. 14 ke atas kita akan select, contoh misalnya ada 20 ekor. Okey, kita akan buat select apa ni, banyak-banyak nanti kita akan player sendiri akan main nanti. Kita akan cari 14 ke atas patut. Misalnya yang ni dapat 7 je patut. Jadi dapat 14 ataupun 16. Kita akan select dan naik ke graph kita. Oh, okey, faham. Lepas dia macam ni. Main dia. Tu dah. Ni contoh dah. Player sendiri lah, pandai-pandai lah. Ada patungan dia tu. So dah 4. 5, 6, 7, 8. Kita akan bagi masa 1 minit je. So dalam 1 minit tu, first round dia kena 14 saat, 14 kali patuk itu lah. Itu yang akan menentukan sebab apa, round pertama ni kita nak hit paling banyak sekali. Oh, okay. Kalau tak cukup 14 tu, ikan kita dah terkeluar, rugi duit benci kita. Kalau untuk show ni kita kena pelan-pelan je selalunya. Okay guys, ni kita show fighter boleh, eh. Kita tak boleh terlalu memaksa dia untuk patuk sebab dia ni bukan untuk fighting kan. Kita kena faham yang tu. So kalau sebab kita dah ajar dia nak buat dia untuk patuk-patuk lah arena fighter. So kita kena ikut macam mana dia punya rentak tu. Kita sendiri kena pandai macam mana. Macam ikan kita, kita letak okay untuk fighter, mungkin dia akan terus patuk. Untuk fighter, kalau yang ni belum tentu lagi dia akan ikut kita punya stick. So atas kita macam mana kita buat ikan tu. Kita bukan untuk belaga. Macam yang ni stick yang untuk spekcom lah kan. Nampak guys, dia patuk. Nampak. Pergi melekat sikit, buang melekatnya. Yang tu payah sikit lah. Dia atas dia, kalau dia dah garang, memang dia akan melekatnya. Bukti ada dekat stick lah. Orang boleh tengok lah. Ikan kita ni, kita akan tengok dia macam mana. Dia akan patuk dekat mana yang banyak. You orang kena pandai lah macam mana. Okey, kalau kata stick macam ni, okey, you orang letak kat belakang. Kat belakang ekor, caudal dia, dia tak mahu patuk betul. Mungkin dia akan patuk sikit. Okey, kalau kita bagi kepala tengok. Dia lagi ganas. Dia lebih agresif ke arah kepala. Sebab apa dia minat sangat dengan kepala. Kita boleh baca lah ikan kita tu macam mana sebenarnya. Dia ni minat dekat mana. Masa competition, you orang tu saya cakap, you orang kena pandai. You orang main ikan you orang, masa training tu, you orang kena tengok lah dia akan patuk banyak dekat mana caudal. Anal fin ke. Anything lah, kat mana-mana pun, kat kepala. Contohnya ikan tu banyak lebih kepala, kita bagi kat dia kepala. Kalau kita bagi. Okay, nanti dia akan pandai. Tips untuk korang train korang punya ikan and then score dalam arena nantilah. Okay, so tu let's say dah first round lah kan. Dah first round lah. Contoh lah kan. First round tiga, dalam 30 saat, dalam 1 minit. Untuk first kali. Round. First okay, round. Minit. Okay, so dah lepas first round tu, kita bagi dia rehat berapa lama? Kita bagi rehat tak lama. Kita mungkin kemungkinan kita akan terus ke Meliau dulu. Ataupun maksudnya habis Bangkok Fighter, lepas tu kita pergi Meliau. Bagi dia rehat sekejap, bagi kesian kat ikan. Sebab kita akan angkat keluar. Lepas tu kita akan angkat keluar. Round kedua, round ketiga, round keempat, dia akan angkat keluar. So dia akan penat. Dia memang so, macam ni dalam bekas macam ni lah. Ya, ni macam ni contoh gelanggang lah. Lepas tu dalam tu dia masuk dua ikan sekali ke macam mana? Tak, kita akan buat satu je. Satu je lah. Satu lagi ni untuk ikan charging. Kita akan buat dalam plastik. Kemungkinan kita akan buat dalam plastik. Sebab tu abang bawa dua ikan ni. Ini contoh kita nak charging ikan tu. Hashtag charging tu. Charging. Itu penting. Ini yang penting. Okay, faham. Kalau kita tak charging, macam mana dia nak patuk? Hati tak panas. Okay. Kalau kira fault dalam benda ni kan apa? Dia tak patuk je lah. Tak cukup patuk lah kalau fall dia tu. Kita kena pandai-pandai sendirilah. Macam itulah saya kata, kita kena tengok macam mana dia ni minat yang mana. Kepala ke, caudal ke. Macam itulah. Dalam ni kita tak ada fall, jangan ketuk-ketuk sangat lah macam itulah. Janganlah terlalu kuat sangat ketuk dia. Faham.
Okay, nanti contoh lah dalam grand final tu dua-dua ikan tie. Macam okay, satu tu 50 lagi satu pun 50. So macam mana nak pilih siapa yang the best fighter tu? Untuk yang macam tu kita akan buat lagi sekali perlawanan. Kalau seri lah, kalau seri kita akan buat lagi satu perlawanan. So kita kira fair lah kan, sebab dia pun seri. Kita macam mana kita nak buat kan? Contohlah dia masa grand final kita akan berjumpa tiga. Tiga jenis. Meliau, Bangkok, Showbeta ataupun Y. Y tadi sebab kita ada buka empat kan. Mungkin empat-empat tu kan akan ada juga. Bergantunglah dekat setiap kategori yang kita bawa masuk untuk lawan grand final tu. Dia akan patut berapa banyak nanti. Maksudnya division champion untuk King of Fighter tu akan apa, empat-empat kategori tu akan lawan lah. Terus bergabung satu nanti dia akan lawan. Nanti masa grand final kita akan buat empat sekali jalan. Kita tak buat one by one. Kita buat empat sekali jalan. Macam ni terus lawan. Okey, contoh Showbeta dia dapat 30. Apa ni, Bangkok dia dapat 60 contoh. Okey, yang ni lah kita angkat sebagai grand champion. Bangkok ni yang 60 tu yang mana paling banyak kita akan angkat. Kalau kata seri, kita akan buka lagi satu perlawanan. Tapi kita bagi rehat dululah sebab kita akan buka grand final tu 3 minit. Round dia 3 minit. 3 minit lah. Pernah tak Showbeta menang King Show of Fighter? Showbeta tak pernah lagi tak sebab benda ni baru lagi. Baru lagi. 3-4 kom. 3-4 kom macam tu lah. Kita pun tak biasa buat lagi. Yang ni baru untuk kita first time kita bawa dekat Penang. Ni first time lah kat utara. First time. Okay. So kita try the best lah kan, untuk player-player. So siapa-siapa ada fighter dekat rumah, jangan lupa bawa main lah. Boleh dah start training King of Northern. So dia training tu selalunya berapa lama lah? Atas kita. Macam kita nak buat 3 kali sehari juga. Ikutlah macam kita buat, contohlah saya lah sendiri, saya buat untuk training dia. Saya bekerja, saya bukan full time lah. Okay, masa rehat saya balik rumah. Saya akan buat untuk setiap satu ekor saya nak dapatkan 100 patuk tu, tak kira lah berapa minit. Itu atas kita. 100 patuk dalam masa tu kita tak kira lah. Tapi saya nak 100, lepas tu saya akan tutup dia petang pula. Saya akan buat macam tu. 150 ke 100 macam tu lah. Gantung lah. Masa training pun dia ambil kira lah. Kalau boleh waktu pagi, tengah hari, petang, tiga tu lah. Antara yang terbaik, kita tak dapat jangka. Waktu untuk final tu, waktu bila. Selalunya mungkin boleh lanjut sampai lewat petang. Jadi masa tu pentingnya untuk dia ikan ni main peranan. Kalau dia asyik kita train pagi saja pun petang dia tak panas lah, tak berfungsi untuk bagi petukan. Dia tak garang tau. Jadi kena pandai-pandai lah. Mana player tu kena pandai-pandai trainingnya. Macam mana bagi dia garang? Bagi dia garang tu. Bagi dia garang tu atas kita training dia tu. Okey, kita selalunya macam selalunya apa orang buat? Macam saya biar kat dia dalam bawah katil lah selalunya orang buat. Biar bawah katil gelap-gelap, biar dulu. Sebab tu kita ni untuk Bangkok fighter ke, tak kisahlah untuk fighter ni sebenarnya. Umur dia sangat-sangat penting. Umur dia sangat-sangat penting. Kalau setakat ikan besar macam ni, tapi apa ni, bila kita bawa masuk dalam kom, dia tak boleh nak buat apa. Dia tak mau tunjuk form. Jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. Macam ni kira muda lah ni. Ni bulan. Ni cantik lagi ni untuk buat lawan ke, untuk main kom ni ke, ni sesuai lah kan. Jandam ke lapang tu, itu sih. Penting kan tu, umur penting. Kita tak, bukan boleh kalau kata kita nampak size sikit je, kita dah nak bawa pergi kom, kita nak bawa pergi mana-mana tempat, kita nak lawan orang. Tak boleh. Untuk fighter, penting sangat umur dia. Okay guys, penting sangat. Okay, so Abang Hasil, macam mana boleh cari Abang dekat, ada Facebook ke? Ada, Muhammad Darwish. Muhammad Darwish. Saya ada buat sale untuk Bangkok Fighter. Ada buat sale untuk Bangkok Fighter guys. Pergi cari dia. Okey, Palung tu nama Facebook dia Palung kan. Hamdan Hamid. Hamdan Hamid. Okay. AKA Ceplos. Alright guys, okay, thank you so much untuk watching this video, and then kita jumpa lagi di KOM King of Northern 2020. Keep it up guys. Share. Alright, share. King of Fighter.